Hai, selamat datang kembali di server Mitsuba. Ada proyek yang tertinggal kemarin, yaitu Wither Skeleton Farm yang dikerjain sama warga-warga sekitar Mitsuba. Biar nggak bingung, mari kita lanjutin video yang kemarin dulu. Ayo Bang Sada. Jadi ya guys ya, aku udah dapat 14 kepala. Jadi gini ya adik-adik. Pegang gue. Bisa kayang sini nggak sih? Gak bisa emot sini ya? Dari kamu jongkok soalnya. Oh, kalau di sini jadi gimana ya Pak Saden ya Pak Saden? Nah jadi gini, nah keren nggak? Nih ngobrol sama jamur coklat mah. Jadi kesimpulannya farm ini berhasil. Yeay. Iya kan benar. Yeay. Setelah kita nge-slap lagi ya, akhirnya berhasil berada. Berarti ini tinggal bikin sortiran, mungkin sortiran sama tempatnya nih, dekorasi biar lebih beautiful. Ya betul, biar lebih estetik ya. Estetik kayak guys ya, nggak gini, kayak emang sedih gitu loh bentuknya. Nah yang jago building siapa? Jago building aku tidak bisa ya adik-adik ya, tidak bisa nanti build. Gampang lah ya, gampang lah, palingnya ini udah bisa, aku udah dapat 15 kepala, lumayan. Ayo kita summon, ayo tempat Bang Sadan, let's go. Best paling cantik best paling cantik tempat ini trio ubur-ubur. Kita semuanya di sana aja. Jangan. Ini kan mumpung banyak kepalanya, kenapa kita nggak nge-spawn satu deh? Ini kan ada. Ayo, gimana? Mau nge-spawn juga? Ini ada portal, bentar ambil soul sand-nya dulu, ada yang pegang soul sand nggak? Oh bener ya, mending kita kesini langsung. Ayo, let's go. Boleh. Cari soul sand, cari soul sand. Kayaknya di tempat terbuka itu seru ya guys ya. Let's go. Oh iya, sekali-sekali battle inilah, nggak usah dijepit. Nah, wih, success battle. Dua, tiga. Kita barbar ya. Ini yang bikin PRC ini ya. Ikutan. Lo kok gak ikutan? Ayo dong, ayo dong guys. Let's go. Ayo dong guys. Kenapa mana gak ada kita lagi ya? Enggak ada. Kenapa ada apa? Aku yang diincer. Ya. Nah. Kalau kita terbang bisa nggak sih terbang? Bisa. Gila kayak nenek. Ay, gebuk-gebuk atas, creeper dari belakang. Kena tuh. Ya aku. Wah, dong, aku lagi. Dong. Semangat teman-teman. Oh, kena. Ada satu kepala mengarahku ya guys ya. Gila kepalanya, mantap. Ada satu kepala mengarahku ya guys ya, itu terbang melayang ya. Aku sih geser. Iya. Slow motion. Bentuknya sih lebih menyebalkan ya daripada kepala-kepala itu ya guys ya. Wow, parah. Ini aku yang diincer atau gimana guys? Semuanya. Ayo teman-teman, semangat. Let's go. Aku mau ngopi. Nah, turun. Tunggu. Kena tuh. Tapi kan Setengah darah doang kan? Iya. Nanti dia kalau udah setengahnya turun kok, udah nggak terbang lagi. Iya makanya. Semangat. Yang mana? Semangat. Nah turun dia. Belum. Belum. Tapi nggak bisa ditembak tuh. Nah ini baru bisa. Tembak lagi. Ayo, turun. Aku diamnya turun juga. Turun. Tunggu, gila.
Pakai kampak, pakai kampak biar enggak ketebas teman kalian. Iya, pakai kampak. Ayo, guys. Sini dong kebangsaan dong. Sini dong kebangsaan dong. Sini dong kebangsaan dong. Jangan di aku anjir. Wah, parah Bang Bon anjir. Gila layangannya, enak banget. Guys, berarti kita masuk portal lagi, guys. Let's go. Mana portalnya, portalnya mana? Mana ya, guys? Gila, aku mati. Buset, buset, buset. Mana udah ada cahaya matahari. Cahaya matahari. Wow. Sudah di sini aja, lagi, guys. Sudah ada matahari, guys. Yah, begitulah kira-kira akhir dari Project Wither Skeleton Farm-nya. Semuanya sudah berjalan lancar dan aman. Buat nyari kepala Wither-nya pun udah lebih gampang sekarang. Dan buat sekarang aku bakal kasih review tentang trading hal yang aku buat. Lalu ada juga review tentang gold farm yang sudah aku perbaikin waktu live streaming itu. Dan trading hall-nya sudah jadi. Di sini ada total 126 villager yang dibagi menjadi 6 pekerjaan. Yang pertama ada librarian, yang kedua ada villager, yang ketiga ada cleric, yang keempat ada farmer, yang kelima ada mason, yang terakhir ada armorer ya, atau armory ya, itu pokoknya ya. Nah, ini dia gold farmnya. Gold farmnya sudah diperbaikin juga waktu live streaming bareng Mansur juga. Dan gold farmnya sudah ditambahin satu tingkat juga sama si Mansur. Ya pokoknya gold farmnya ini dibikin sama kayak hardcore-nya dia lah ya. Jadi gold farmnya yang sekarang itu bisa lebih wuz-wuz-wuz-wuz kalau kata si Mansur. Dan selama di gold farm, aku kepikiran buat ngelawan naga lagi deh. Aku kepikiran buat ngelawan naga lagi itu karena villager aku yang banyak banget di trading hall. Aku butuh nafas naga untuk membuat Arrow of Weakness. Karena kalau dipikir-pikir bikin potion weakness itu kayaknya butuh banyak bahan deh. Dan terlalu boros dan butuh banyak waktu juga untuk membuatannya. Jadi aku memutuskan untuk melawan naga lagi dan mengambil nafasnya. Sekalian juga aku mau nambah satu elytra dari drop lawan Ender Dragon-nya.
Oh bener juga. Kita tahu rasa manis kalau ada yang ngerasain itu manis ya. Kalau nggak ada yang ngerasain mana ada yang tahu ya. Betul sekali Alcing Gaming, terima kasih atas donasi 5.000-nya. Eh habis kebuka, habis kelar lawan naga kayaknya aku mau nyari Elytra dulu deh, satu lagi deh. Oh ini udah ada ini deh kayaknya. Naganya ditambahin drop Elytra sama egg. Iya kah? Kalau nggak salah, iya. Soalnya kemarin-kemarin gue sempet ngobrol sama Zen. Oh. Minta-minta saran, tambahin jangan ya. Kata gue tambahin aja. Supaya nggak terlalu apa? Supaya member-member nggak terlalu jauh. Oh betul juga. Nyari NCT-nya. Tapi nanti aku mau tetap nyari sih. Kalau emang kalau belum ngedrop ya. Ya. Siap. Yuk kita cari lagi yuk. Let's go yuk. Mana nih naganya? Aku di jauh sama. Oke, madepnya ke sono. Let's go. Enderman, kambing. Eh mana? Oh, habis dong. Entar. Enggak. Cepet banget. Wih, di sini. 21. Ah, tolong. Nah. Ayo. Tolong. Asik ding aku enggak ditolong. Mana udah mati udah. Udah. Ajakin Karen Diamond atau Isan Karis gabung Misuba sabi kali, Bang. Kalau orang-orang yang udah beda kasta sama gua kayaknya lebih enak di invite-nya sama ini deh, sama orang yang kastanya sama dah. Iya seperti Mansur. Kalau Bang Kero, kalau Bang Kero gue udah pernah ngajakin ke kayak apa ke Imokrab sih. Kok di tempat gue? Kalau napas naganya kayak nggak kelihatan gitu ya. Diajakin sama Zen Mato atau Mevels lebih cocoknya. Soalnya sama-sama klub juta-juta ya. Kalau saya masih klub beribu-ribu ya, adik-adik ya. Empat endermannya ngeselin. Channelnya Bonana apa? Channelnya Bonana. Coba cari, ayo. Bonana MS. Bonana, oh iya Bonana MS. Enggak. Bonana ya. Bonana aja. Yang MS tuh Husin. Yang MS itu Mansur. Mana? Pandu. Pandu iya benar. Pak Pandu tolong dimansur. Pandu tolong dimansur ya. Udah nih. Udah dapat 4 stack ini. Iya kah? Oh iya. Oke. Ayo kita bunuh. Ayo kita guys. Sikat. Bunuh guys. Bunuh guys. Berapa gateway sih totalnya, Man? 20 sih. 20 kalau gak salah. Kita baru kebuka berapa sih? 3 ya? 3 apa 2 ya? Sekali. Kemarin nonton bareng ya? Saya nggak bang? Enggak, gue di rumah mulu. Cap gome ya. Kalaupun keluar, paling keluar ngapain? Jajan doang, keliling udah. Jarang ke mall gitu kan. Mah guys. Gak kena. Woi, dah hack. Ini kill aja kan? Kill aja kill. Masih ada berapa kali nge-spawn lagi kan? 2 kali lagi kan? 2 kali, 11 dong. 11? Iya 2 kali. Ya meninggal temen gua. Oh gini player hardcore. Oh player hardcore begini. Makin itu Tuan. Itu punyanya si Mansur. Oh ngelek tadi. Oh ngelek. Kayak hardcore ya, 6.500 hari ya. Iya. Oke. Ininya mana? Sepatunya nggak ada lah. Oh udah ada. Sepatu ada. Ada apa bang? Lo ambil aja itu shelternya coba. Jalan kaki sini. Ngecit naganya. Naganya yang disalahin. Tiba-tiba teleport di depan. Good job. Nah, bikin panah. Efek panah. Mantap. Wah, ada elita.
ada elite mah. Iya itu ada elite mah. Telur naga. Yo. Yo. Aku punya telur naga dan punya elite mah juga. Ayo kita spawn lagi. Gimana gimana? Ini untuk yang ketiga kayaknya gua udahan deh. Wow. Ke gua. Wih. Pantesan gua dihit sama enderman. Gua mati tolong. Gua mati. Logot. Hampir. Aman. Legendnya gede. Siap. Yeay. Let's go nih, satu lagi nih. Yang terakhir. Yang udah terakhir. Diambil? Let's go. Apanya? Ya, apa ini udah diambil mah? Apanya? Elytra sama eggnya. Gak tau. Oh ini dia nih. Nih. Mana? Makanya F3B dong. Siap. Kepencet. Mantan member apa sih? Halo Bang, halo KXYZ. KXYZ itu bacanya gimana sih? Kayak ya itulah. Wah, ada api besar ya. Bacanya Kzit, iya betul. Kzit. Nah, kena mantap. Hampir mati lo aku, wey. Kena mantep, bye. Bro, I'm sorry, bro. I'm sorry, bro. Nggak sengaja kalau itu, brother. Coba ke tengah deh. I'm sorry. Ke tengah sini, brother. Portalnya kebuka. Kepencet tadi. Kristalnya hancur. Lalu terus naganya? Nggak jadi nge-spawn. Tar. Tapi kok ininya ada? Terus gimana? Iya. Good job!